Saya ingin menyampaikan kepada kita semua kembali kewaspadaan kita, kembali kesiapsiagaan kita, tanpa diikuti kepanikan kita melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tinggal di rumah akan memberikan keamanan dan perlindungan bagi mereka, kecuali yang ada kepentingan apakah logistik, apakah kesehatan, ataukah perekonomian dan perdagangan. Pertama, yang terkonfirmasi positif datanya seperti yang kemarin kita publish, 103 orang yang terkonfirmasi positif dan 686 orang yang terkonfirmasi PDP. Kemudian karena tracingnya ini memang sangat meluas, data ODP-nya 8.395. Dari jumlah ini yang sembuh ada 22 pasien, setara dengan 21,3%. Ada 11 orang, setara dengan 10,6%. Teman-teman sekalian, kita kemudian melihat sebaran yang merah. Sebaran yang merah dari kemarin ada tambahan Nganjuk sudah masuk pada daerah terjangkit. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua kembali kewaspadaan kita, kembali kesiapsiagaan kita, tanpa diikuti kepanikan kita melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Saya rasa kita semua tidak pernah berhenti menghimbau. Pertama, tinggal di rumah akan memberikan keamanan dan perlindungan bagi mereka, kecuali yang ada kepentingan apakah logistik, apakah kesehatan, ataukah perekonomian dan perdagangan. Hari ini sudah ada 307 area permukiman yang dijaga oleh TNI dan Polri dengan harapan bahwa area permukiman itu akan bisa saling menjaga penghuninya maupun yang akan bertamu di area permukiman itu sama-sama. Apakah ada kaitan dengan urusan logistik, urusan kesehatan, ataukah urusan perdagangan dan perekonomian. Jikalau di luar itu disediakan mereka kembali ke rumah. Ini harus diikuti dengan disiplin oleh semua warga Jawa Timur supaya ikhtiar kita bisa mencegah penyebaran ini efektif.